Oke, halo guys, halo sobat fitnah. Ketemu lagi sama aku di channel RTB Clip. Jadi di video kali ini kita bermain detektif. Jadi semenjak update, detektif ini punya skill aktif ya guys, namanya inspeksi. Kita akan coba gunakan apakah skill ini menjadi lebih OP atau tidak. Dalang ada spy. Kita di dekat oren ya. Kok gak ada mayat, coy? Walah, 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 walah. Orang aman berarti ya. Anjir, duduk. Dua-dua SC dia yang bikin mati, guys. Hukum, bro. Tahu agent tapi di apa di skill? Oh, lol. Bang, gua bantu ini ya, Bang. Gua bantu. Kon siapa ya? Manusia SC apa? Doa. Gak tau lah siapa surpinya, guys. Ini PH merah surpi, guys. Jadi antara biru, pink, coklat. Ternya jangan open roll ya. Gak dekat. Antara biru tuh pink coklat ya. Biru tuh pink sih, biru tuh coklat sih. Ping ping guys, ping ya, gas ping.
itu kuning sepai itu dia berubah jadi oranye tadi. Kuning sepai itu dia berubah jadi oranye tadi. Dari mesin bawah cemana pula berubah bang. Udah voting dulu abis itu kuning. Udah gua gak mau debat. Gak usah banyak drama, udah jelas. Oke. Pink sama kuning rupanya guys. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu kalian tempat top up yang termurah juga nih guys, salah satunya yaitu Smile One. Dan kebetulan Smile One ini lagi kolaborasi dengan Super Sus. Nah, untuk top up di sini gampang banget guys ya. Kalian tinggal klik aja link di komen ya, di deskripsi atau di komen. Nah, langsung kalau udah tampilan kayak gini, kalian langsung masukin aja ID dan email kalian. Jadi bukti transaksinya bakal dikirim ke email kalian nanti ya. Nah, jadi kalau udah langsung aja kalian pilih saja paket-paket promo Gold Star termurah ini guys. Kalian bisa pilih yang beberapa aja. Nah, dan kalau gitu aku mau top up yang 1000 Golden Star aja guys. Oke. Nah, di sini juga metode pemilihannya tersedia dana untuk Indonesia ya, dan ini mudah banget guys transaksinya, nggak ribet. Oke, kita bayar pakai dana guys. Kita klik yang di bawah Buy Now, beli sekarang. Oke, kalau udah. Nah, kita bakal diarahkan ke halaman ini guys. Nah, di sini kalian tinggal klik aja nama kalian sama email kalian lagi nih. Namaku masukin email. Oke. Nah, kalau udah guys, kalian masukin nomor handphone kalian. Nah, kalau udah pencet confirm. Jangan lupa dicentang dulu guys ya, kalau disuruh centang. Nah, kita tunggu kalau udah masuk ke dana kayak gini guys. Langsung aja kalau masukin nomor dana kalian lagi atau nomor telepon yang kalian lagi, dan masukin PIN dana kalian. Oke, kalau udah kalian tunggu sebentar. Nah, di sini kalian tinggal pencet klik bayar di bawah ya. Pastikan saldo dana kalian cukup. Kalau udah kalian bayar, tuh pembayaran diamankan. Nah, kalau gitu kayaknya sih aman guys ya. Nah, dan sekarang nih guys, di Smile One kalian bisa top up kartu VIP guys ya, langsung dari Smile One. Ada kartu mingguan, kartu bulanan, dan kartu super VIP. Dan jelas dan pastinya kalau di Smile One harganya pasti jauh lebih murah guys. Bisa kalian bandingkan sendiri. Kalian lihat nih, kartu mingguan cuma 13.000 guys ya, kartu bulanan 141, dan kalian tambah dikit lagi kalian bisa dapat kartu super VIP. Mantap jiwa. Langsung pencet tutup aja. Nah, kalau udah kayak gini udah otomatis 100% berhasil guys. Udah ada lah gue centang-centang hijau kayak gini ya. Berhasil, Golden Star kalian pasti masuk. Langsung klik back to shopping.
guys. Udah pada tua bukannya menikah si goblok, malah main game si anjing. Mana si orang kalau kena kutu aku ngentot kuning babi, oren babi, cok. Oren babi. Udah guys, kita enggak usah dengerin ya, toxic itu ya. Oke, jadi sekarang detektif ada skill aktifnya, keren banget guys. Dia bisa ada tanda panah yang mengarah ke arah impos. Kalau ada mayat kita pencet skill, nanti ada tanda panah yang mengarah ke arah impos. Tapi enggak lama guys, bentar doang. Nah, justru dari arah panah impos itu kita ikutin dia. Nah, kalau saran aku pakai tips sepatu lari bagus juga buat cepat ngejar ke arah panah sebelum panahnya hilang. Pakai gimmick MR juga bisa, tapi tergantung kalian ya. Cuma kalau gimmick MR kalian agak lambat ngikutinnya. Yang penting kalian tahu dulu nih, impos-nya ke arah mana gitu. Biar enggak bingung ya. Oke, itu aja, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya dia jadi OP itu gara-gara dia masih ada jejak guys. Jejak kakinya ada, terus tambah bonus tanda panah. Jadi kalau misalnya orang itu baru dari situ, kalian tetap bisa tahu imposnya dari jejak kakinya. Kalau misalnya mayatnya udah lama, kalian bisa cari imposnya dari tanda panah. Nah itu dia fungsinya ya. Oke, itu aja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa. Oh ya, komen di bawah gimana pendapat kalian update detektif. Salam fitnah, bye-bye.